KJ. Betul tu, dan seperti yang kita janjikan, kita lihat apa kata pengarah Hanung Bramantio tentang filem biografi arahannya Soekarno. Yes, filem itu sebenarnya mendapat tentangan daripada anak Soekarno, Rajmawati. Kenapa agaknya kamu ingin mengarah filem biografi Soekarno? Karena saya penasaran. I'm curious because sejak tahun 1930 di Indonesia sampai sekarang, saat pertama kali film Indonesia dibuat tahun 1930-an sampai sekarang, itu tidak ada film tentang Soekarno. Tidak ada film yang memotret khusus tentang kehidupan Soekarno. Pemilihan pelakon bagaimana? Adakah ia berdasarkan diri you sendiri ataupun daripada pihak produksi ke, atau macam mana? Pelakon dari film Soekarno saya yang menentukan sendiri. Pada saat saya mengcasting Aryo Bayu, saya sudah bisa melihat bahwa Aryo Bayu sangat representatif untuk bisa memerankan, melakonkan Soekarno dengan baik. Anak kepada Fatmawati, Rahmawati mengundurkan diri dalam filem ini, dan macam-macam dugaan dan juga cabaran untuk kamu membuat filem ini, ya. Jadi kenapa agaknya Rahmawati mengundurkan diri untuk filem ini? Ibu Rahmawati mengundurkan diri dari film ini karena dia tidak setuju kalau film Soekarno ini dimainkan oleh Aryo Bayu. Ya kan, dia kepingin film ini dimainkan oleh Anjasmara, yang mana Anjasmara itu adalah anak tirinya. Ya, jadi fine, Anjasmara buat saya sih aktor yang bagus, baik. Buat saya dia sangat pemain yang sangat berpengaruh di Indonesia pada saat itu. Cuma masa terkenalnya, famousnya sudah habis. Selain itu, Rahmawati tidak bersetuju kerana setengah fakta bercanggah. Adakah itu benar? Sejarah itu selalu punya tafsir yang berbeda-beda. Ketika kita bicara tentang sejarah, itu tidak ada benar dan salah. Tapi ketika kita bicara sejarah, itu adalah tentang tafsir. Nah, tafsir itu dibutuhkan data. Data inskripsi-inskripsi yang menguatkan dari tafsir itu sebenarnya. Jadi bagaimana you dan juga Rahmawati mencari titik persetujuan dalam mengeluarkan filem ini? Sampai sekarang tidak ada persetujuan. Alhamdulillah, kemarin pengadilan memutuskan kita menang. Jadi Mahkamah Agung di Indonesia mengabulkan kasasi kita, sehingga tuntutan yang gugatan yang diberikan sama Ibu Rahmawati ditolak sama Mahkamah Agung. Jadi relatif Soekarno sekarang, film Soekarno sekarang bisa beredar di mana-mana. Pilihannya cuma satu, bekerja sama dengan Ibu.